silakan Ustaz yang selanjutnya, hikmah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka min at-tadbiri fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu, pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Kita disuruh istirahat dari kegalauan, bukan istirahat dari mengurus dunia. Kita urus duniawi, kita kerja yang bagus, kita siapkan yang terbaik, tetapi tidak usah pakai risau. Karena apa? Karena ada yang mengatur yang terbaik untuk kita. Yang membuat sengsara adalah kita tubuh ke dunia, hati ke dunia, itu yang menjadi sengsara. Tubuh akrab dengan dunia, hati akrab dengan penguasa alam semesta. Jadi enak sepanjang berjualan, selain kita tata tempat jualan yang baik, selain kita manage dengan cara jualan yang baik, hati tetap bergantung kepada yang menggerakkan setiap manusia, yang mengatur setiap lalu lintas rezeki. Inilah yang enak dalam hidup ini, adalah ketika tubuh mengatur dunia, hati tidak bergantung kepada dunia. Andai kata kita latih terus menerus, kita harus mulai membagi bahwa urusan menakdirkan sesuatu itu pekerjaan Allah. Kita tidak usah risau dengan jatah rezeki kita di mana, apakah kita punya rezeki atau tidak, tidak perlu risau. Karena itu sudah merupakan janji Allah akan diberi. Yang kita risaukan adalah perintah Allah kepada kita, supaya kita menjemputnya dengan cara yang benar, halal, supaya kita kalau dapat bersyukur. Ini tugas kita. Kalau belum dapat, sabar. Perkara rezeki Allah yang ngatur. Perkara kita jujur, perkara kita syukur, perkara kita sabar, itu adalah pekerjaan kita. Nah, yang repot adalah justru kita memikirkan yang sudah dijanjikan Allah, tapi tidak memikirkan kewajiban kita. Sibuk takut tidak kebagian rezeki, sibuk takut tidak kebagian dunia, padahal itu sudah jaminan Allah. Justru kewajiban kita adalah menyempurnakan ikhtiar kita di jalan yang diridhoi Allah. Ketemunya jujur, jadi barokah. Diberi kita bersyukur, bertambah nikmat. Diambil kita bersabar, menjadi ganjaran. Bighairi hisab, pahala yang tiada terputus. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, kita benar-benar bisa mengatur diri kita dengan tepat. Tubuh kita sempurnakan agar bisa ikhtiar sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan peradaban zaman. Akal kita kerahkan sekuat tenaga untuk bisa menjemput kemuliaan jatah kita dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tetapi hati, jangan bersandar kepada kekuatan tubuh, jangan bersandar kepada kecerdasan akal, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada benda. Hati, cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, wahai yang maha gagah, ampuni jikalau selama ini kami bersandar kepada makhluk-makhluk-Mu. Ampuni jikalau kekuatan yang Engkau berikan membuat kami sombong dan takabur. Ampuni jikalau nikmat yang Engkau titipkan tiada kami syukuri, bahkan kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Rob, jadikan malam ini Engkau lepaskan hati kami dari siapapun selain hanya Engkau. Puaskan diri kami hanya dengan janji dan jaminan-Mu, ya Allah. Tentramkan batin kami dengan keyakinan Engkau yang maha adil dan maha bijak. Teguhkan diri kami
hanya dengan teguhnya pertolonganmu, ya Allah. Ya Rob, bimbing kami agar dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Bimbing kami agar dapat melakukan yang terbaik di jalan yang Engkau ridhoi. Tapi tolonglah, ya Allah, puaskanlah hati kami hanya dengan bertawakal kepadamu, hanya dengan ikhlas segalanya karenamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah saudara-saudaraku, mudah-mudahan di pertemuan yang penuh berkah ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan tawakal. Karena itulah yang menjadi kewajiban kita. Selebihnya Allah yang Maha Menatap tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang bersandar hanya kepadanya, sesuai dengan janjinya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya bulat hanya Allah, Allah, Allah segala-galanya, dia akan dicukupi segala kebutuhan lahir dan batinnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.